Karya Kunto Wijoyo. Susunan batu yang bulat bentuknya, berdiri kukuh menjaga senapan tua. Peluru menggeletak di atas meja, menanti putusan pengunjungnya. Aku tahu sudah, di dalamnya tersimpan darah dan air mata kekasih. Aku tahu sudah, di bawahnya terkubur kenangan dan impian. Aku tahu sudah, suatu kali ibu-ibu direnggut cintanya dan tak pernah kembali. Bukalah tutupnya, senapan akan kembali berbunyi, meneriakkan semboyan merdeka atau mati. Ingatlah, sesudah sebuah perang selalu pertempuran yang baru melawan dirimu. Pahlawan tak dikenal, goresan pena Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur saya. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.